Halo teman-teman. Halo teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, ini Ayah mau minta maaf dulu ya sebelumnya. Ini dragnya di Dim ini udah jadi ya. Ini udah jadi. Dragnya Dimas ini, teman-teman. Kan Ayah kan udah janji kemarin kalau udah jadi, kalau udah enak kan Ayah mau janji ke sirkuit. Iya, katanya mau ngajakin ke sirkuit tapi belum jadi, teman-teman. Oh, Ayah sibuk ya. Ya, maaf banget ini Ayah belum ada waktu beneran Dim. Soalnya kalau ke sirkuit itu Ayah harus nyempetin waktu. Wah, lumayan ini. Soalnya Dim, Ayah tahu sendiri di rumah itu kan masih harus nyariin perlengkapan untuk Enin juga kan. Oh iya itu ya Enin ya. Betul. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman kemarin itu pada ya tanya Dim. Gimana? Tanya apa itu ya? Coba. Pertanyaannya tuh gini. Gimana? Oh yang itu ya mesinnya itu tuh kayak komen gitu ya. Mesinnya itu merek apa dan apa ya harga-harganya ini ya. Yang dimaksud di mesin itu mesinnya itu apa dan ini habis berapa? Kemarin juga Ayah sempat baca tuh ada di TikTok, di TikToknya di Dim, di Instagramnya di Dim, di YouTube-nya, di Snack Facebook video. Juga Snack ada. Snack video juga ada ya. Snack video juga ya. Iya, itu semua pertanyaannya tuh hampir sama ya. Mm-hmm. Jadi gini teman-teman, kita spill. Biar Dimas aja yang jelasin wes. Dim. Silakan Dim. Oh iya, kamu jelasin. Oke. Okay. Ini ya, ini mesinnya tuh pakai 50 cc. Ini mesin gas-gas teman-teman. Teman-teman kalau nggak tahu mesin gas-gas itu motornya kayak apa? Ya kalau aslinya sih seperti ini ya teman-teman. Aslinya trail teman-teman. Oh, biasanya trail. Ini motor gas-gas ini. Trail gas-gas. Ini 50 kan mesinnya, cc. Oh ini mesinnya tapi kalau nyala ini ke depan ya teman-teman bisanya. Kalau ngengkol ke depan. Sama persis sama kayak ini teman-teman. Terus lagi apa lagi Kak Adit? Ini kalau ini Ayah ini bagiannya Ayah. Iya, soalnya aku aja nggak tahu ya. Ini gini teman-teman ya. Ini jadi kita spill dragnya Dimas habisnya berapa, oke? Okay? Gimana coba ya jelasin kita, dari depan. Kak Adit yang notal nanti ya. Oke, siap-siap. Aku mulai hitung-hitung. Nah, Kak Adit yang notal harganya, Dimas siap. Yang nunjuk. Nanti habisnya berapa biar ditotal sama Kak Adit. Oke. Okay. Okay. Siap-siap. Mesin aja deh ya. Mesin ini Ayah beli ya. Ini udah plus ongkir itu 3.150. Berarti kita buletin aja 3 juta ya. Ya 3.150 udah dihitung dulu Kak. Kamu pakai apa? Oh siap. Ini 3.150. Oke. Oke, siap. Terus lagi apa lagi, Dim? Terus itu ya. Ini yang ya, sok depan. Sok depan satu set ini ya? Iya, satu set. Satu set ini. Ini habis kalau nggak salah ya teman-teman ya. Ini kurang lebih di 1.5 juta. Oh, 1.5 juta berarti 1.500. Heeh. Oke, siap. 1.500. Itu ininya ya aku. Velgnya apa? Oh, velg. Ya, velg ini kebetulan Ayah dapat bekas, teman-teman, dapat bekas punyanya sepeda karena modelnya unik jadi Ayah suka. Terus akhirnya ini harganya itu velg depan belakang Ayah beli di harga 300.000, Kak. 300.000. Oh iya. Heeh, 300.000. Oh iya ya, aku yang ini ya, Irina. Kenalpotnya ya kok suaranya bisa sampai ring ding kayak ding RX, ding. Kayak Fish Air atau kayak RX King sih? Kalau aku sih kebanyakan Fish Air ya. Kayak Fish Air ya. Kalau RX King kan tambah anu ya kayak gwering banget gitu ya. Nah, untuk knalpotnya sendiri ini tuh custom ya teman-teman. Ini knalpot custom ini. Berapa ya? Kena harga di 450. 450. Oh, lah. Oke. Okay, berarti di total jadinya berapa, Kak? Totalnya 5.400 ya. Oh, 5.400. Ini yang aku merasa enak banget ya. Ini tangkinya ini tuh kok bisa enak banget, ini harganya berapa ya? Lah, ini belum ditambah tangki lagi. Oh, ini iya. Kan custom ya. Ini tangki custom, teman-teman. Bodinya juga ya. Ini tangki custom 300-an kayaknya buat ini. Oh, 300. Berarti 5.700. 5.700 ya. Ditambah cat dibuat sekitar 300-an, Kak. Oh, berarti 6 juta ya. 6 juta ya. Iya, nah, ini teman-teman, berarti drag-nya Dimas ini 6 juta, teman-teman ya. 6 juta ya. Ini belum termasuk ini karena sepedanya hadiah dari Om Irul lo ya. Oh, tapi iya, iya. Kita nggak tahu hadiah harganya berapa. Berapa ya? Jadi kita ambil cuma di rangkanya aja ya Dim ya. Iya. Jadi ini kita ngitungnya cuma dari beberapa modifikasi. Dari yang Ayah nambahin intinya gitu. Dari yang Ayah nambahin itu 6 juta teman-teman. Nah kalau yang punya Dimas ini tuh kalau nggak salah pernah Ayah sepil Dim ya. Ini pernah Ayah sepil berapa Dim? Kamu masih ingat nggak? 11 juta ya. Eh? 11 juta Ayah nyepilnya kan pada situ. Oh iya pas gitu ya. Ya maaf kalau salah yang jelas kayaknya segitu ya, sekitar segitu. Segitu. Beda kalau sama punyanya Kak Adit. Kalau punyanya Kak Adit ini berapa Kak? Ini. Bentar. Seingatku tuh berapa ya? Aku pernah dibilangin sama ya bentar.
Dulu pernah pokoknya disepil sama ayah. Ini tuh ada sekitar 15 kalau enggak salah. 15 jutaan ya. 15 ya. Iya betul. Cuma kayak gini teman-teman. Maksudnya ya memang ya di, yang paling mahal itu sebenarnya di part-partnya ini. Ya kalau kebiasaan kalau kasih part part-partnya ini berapa ya? 1 jutaan dulu. 1 juta berapa gitu pokoknya. Oh, 1 iya. Jutaan lah, anggap 1 jutaan. Iya ya. Aku juga pernah searching-searching gitu. Oke teman-teman, berarti sekarang udah tahu ya drag-nya Dimas yang ini berapa tadi, Sim? 6 juta. Terus yang ini? Kalau ini 11 juta teman-teman. Nah, kalau punya aku ini sekitar 15 jutaan teman-teman. Segitu gitu. Kalau gitu ini tak coba. Iya, ya, kita cobain ya. Ini tak naikin aja bisa enggak, Din ya? Coba, cobain ya. Pakai ini lah, ayah nanti gak ikut. Ya gak apa-apa ya, coba dulu. Walah ya nyong. Ayah mau nyobain pakai ini, coba tuh ya. Alah ini kurang kuat kalau ayah. Oh, kalau ini mesinnya mayan sih tadi. Iya. Apa kita gantian ya? Enggak, ayah di sini aja. Kamu kalau mau. Karena kalau mau jalannya. Ya, nanti kita aja ya. Udah enak banget. Tapi ayah sibuk ya ini ya. Oh sayangnya, berarti ini kita tinggal nungguin ayah ngajakin ke sirkuit. Oh iya, ini udah enak banget kak. Sebenarnya ini aku kemarin-kemarin udah semangat banget nih. Udah nyiapin draku, ini bahkan udah mau cuci loh ini. Oh iya. Tapi denger kalau ayah lagi sibuk sih, wah jadi lemes. Tapi gak apa-apa, soalnya kan aku juga memaklumi gitu kan. Oh iya, ayah kan sibuk banget. Iya, soalnya gak selamanya ayah itu bisa nurutin kita, Dim. Yaudah, berarti ini kita tinggal nungguin ayah saja, Dim ya. Iya, ayo kita putar dulu. Oh iya, teman-teman, komentar teman-teman biar bentar lagi ayah ngajak kita ke sirkuit. Biar teman-teman, kalau ke sirkuit kan kita bisa enak ya, Dim ya. Oh iya. Kita bisa setting-setting di sana, teman. Oh iya, teman-teman, please teman-teman, bilangin ke ayah. Oh iya, teman-teman. Dan tolong doain moga aja ya ada waktu ya buat nganterin kita ke sirkuit ya teman-teman ya. Yaudah kak, kita balik aja. Ya yuk Din. Mogok atau gimana? Mogok? Enggak ya. Oh enggak. Cuma dimatiin aja. Oh ya udah. Aman ini ya. Tempatnya salah. Gak masalah lah ini teman-teman. Ini kalau mau lihat ya sekarang perbandingan dragnya Satrio Kembar sama yang baru ini punyanya Dimas, ganteng mana? Tampilannya gini Dim ya, ganteng mana ini? Dim ini tadi tak apa? Tak starter aja malah sampai ininya ini. Oh, ini malah keurai itu ya. Minusnya ya kalau yang model ini tarikan tuh kadang tarikannya suka lepas. Kalau ini kan enggak, ini kayak motor asli. Nah, udah gitu aja Dim ya. Iya ya. Ayah ke sirkuitnya enggak bisa janji kapan, tapi intinya nanti kalau ayah ada waktu, tak
antar ke sirkuit, oke? Okay? Iya, soalnya siap. Kita juga tahu ya kalau ayah lagi sibuk. Oke, okay, okay, yaudah ya. Moga aja ayah ada waktu ya, ya. Oke. Okay. Oh iya, teman-teman, ini antara triaknya Dimas Satria yang terbaru kembar. Dan Satrio Kembar. Ini tuh bagusan yang mana? Oh iya, yang punya EKK atau yang ini? Atau yang ini ya? Iya, di antara tiga ini kira-kira yang paling keren itu punya siapa, teman-teman? Oke, okay, okay, teman-teman. Sekian review kali ini, teman-teman. Terima kasih, Janda.